Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Akang Dimas di sini dalam acara Seni Kehidupan. Nah, kali ini teh Akang ingin menceritakan bagaimana caranya kita mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Banyak sekali orang-orang yang bertanya tentang dirinya sendiri. Menurut kamu, aku gimana sih orangnya? Menurut kamu, aku baik gak sih orangnya? Nah, mereka tidak mengetahui siapa diri mereka sebenarnya. Padahal mereka, siapa mereka adalah apa-apa yang mereka pikirkan. Nah, Akang ingin menceritakan, pada sebuah acara sosialita, mereka sedang membicarakan kecantikan Jeng Evi. Lihat tuh Jeng Evi, sekarang cantik ya dia. Kenapa dia jadi cantik sekarang ya? Oh, dengar-dengar dia mah habis operasi di Korea. Oh, gitu ya. Oh, kalau gitu kita yuk, kita operasi di Korea aja kayak seperti Jeng Evi biar cantik. Kemudian mereka semua ramai-ramai pergi ke Korea untuk melakukan operasi plastik. Nah, setelah mereka menemukan tempat yang cocok untuk operasi plastik, mereka semua dioperasi plastik untuk tujuannya menjadi cantik. Sekembalinya mereka ke negeri Ginseng, Korea tersebut, mereka kelihatan lebih cantik. Ada satu yang tidak cantik, namanya Jeng Ita. Kok Jeng Ita biasa saja ya penampilannya? Padahal kan kita sama-sama operasi plastik di Korea. Kenapa Jeng Ita tidak cantik? Kita semua cantik, Jeng Ita doang yang tidak cantik. Apa yang terjadi? Ternyata Jeng Ita tidak berpikir bahwa dirinya cantik. Setelah dioperasi, dia merasa dirinya, sepertinya aku mah biasa-biasa saja setelah operasi. Aku kelihatan biasa saja, tidak menarik, tidak cantik. Nah, begitulah hasil survei bedah plastik Dr. Maxwell Walsh dari Amerika. Mereka mensurvei pasien-pasiennya yang setelah dioperasi. Ternyata sebagian besar yang dirinya cantik karena memang mereka berpikir bahwa dirinya cantik. Sebagian lagi yang mereka tidak cantik karena mereka berpikir dia tidak cantik. Setelah dioperasi, dia merasa biasa-biasa saja. Nah, begitulah. Jadi yang membuat cantik ternyata adalah pikiran kita. Pikiran kita bahwa kita lebih cantik setelah operasi. Nah, begitulah ceritanya. Jadi sekarang teh kita tahu bagaimana tentang diri kita. Kalau kita berpikir tentang diri kita yang negatif-negatif, maka itulah kita. Selamat berjumpa kembali bersama Akang Dimas di sini dalam seni kehidupan yang lainnya. Terima kasih.